wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi binikmatihi timus Di bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nikmat, rizki, kesehatan, keamanan, kenyamanan, keluarga, negeri dan bangsa kita adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri karena semuanya berasalkan dari Allah jalla jalaluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd jemaah rahimakumullah khususnya teman-teman di Al Nusa Petrofin ya yang begitu semangatnya bekerja berupaya untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Karena anda lihat yang dikerjakan di PT ini salah satunya adalah menghidupkan negeri kita. Semoga Allah Jalalillah memberikan berkah kepada kita semua. Bicara memaknai kerja sebagai ibadah, yang pertama kita harus tahu. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan, semua yang kita pijak di muka bumi ini, fasilitas-fasilitas yang ada itu diciptakan oleh Allah SWT buat manusia, buat kita. Kita melihat di situ ada hewan-hewan ternak yang Allah ciptakan, yang manusia sama sekali tidak membuat dan membikinnya sampai hari ini dan sampai kapanpun tidak ada manusia yang dapat menciptakan ayam. Tidak ada yang dapat menciptakan kambing, sapi, ikan yang kita konsumsi. Manusia hanya menikmati. Manusia menjadi konsumen. Siapa yang menciptakan semua itu? Allah Azza wa Diciptakan untuk kita dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Sehingga hidup kita semua itu tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Semua fasilitas sudah dikasih gitu. Seperti teman-teman di PT yang bekerja, yang kemudian dikasih fasilitas rumah, dikasih fasilitas mobil, pembantu, kesehatan, sembako, semua dilengkapi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah difasilitasi, yang harus dilakukan dia adalah fokus untuk melaksanakan tugas dia, nggak mikirin lainnya. Dan Allah berfirman di surat Ad-Dariyat. ayat 56 sampai 58. Coba kita baca nih ayat yang mungkin kita udah sering dengar nih ayat. 6. saja dibaca Ustaz. Ya, tafadhol. Surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ma uridu minhum min in, wa ma uridu an yud'i.

aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada aku. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Barakallahu fiikum. Allah dengan tegas mengungkapkan kenapa dia menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa jantung yang kita miliki. Mata yang kita miliki. Pendengaran, lisan, kaki, tangan. Semua itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia agar manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah enggak perlu kita kerja. Teman-teman di PT Petrofin sibuk bekerja pagi berangkat kerja. Sore baru pulang, ada yang mungkin berhari-hari di jalanan. Allah tidak perlu rizki dari manusia, dan Allah juga tidak butuh manusia memberikan makan. Kadangkala -kadang ada sesajen-sesajen yang diberikan, enggak. Allah enggak kayak gitu. Inilah warazza, Zulkhuatir. matin. Allah yang kasih rizki. Kemudian kita harus faham lagi berkaitan dengan tujuan hidup itu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Semua fasilitas diberikan untuk itu. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh. Kalau semua penduduk yang ada di Indonesia tidak kenal sama Allah Azza wa Jal, dan mereka tidak beribadah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa di bulan Ramadhan, tidak ada yang meninggalkan yang haram. Semua dimakan sama mereka. Itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Ibadah yang diperintahkan kepada hamba. Sejatinya untuk hamba lagi. Di perusahaan yang kerjanya giat. Yang semangat naik pangkat. Tambah lagi semangatnya, naik gajinya. Tak kalau dia sampai ke puncak jabatan, dia diperlukan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan merasa kalau orang ini keluar bahaya dengan perusahaan. Iya, hmm. itu hubungan antara manusia seperti itu. Tapi sama Allah enggak. Allah enggak butuh sama ibadah semua orang. sampai dalam sebuah hadis kutsi dikatakan lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum andai kata semua manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir kanu ala afjadi qalbi rajulin wahidin minkum mereka semua berada di level hatinya orang yang paling jahat di antara kalian apa kata Allah? Mana qasadali kami mulki syai'ah. Itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Orang mau bakar hutan yang umpamanya. Orang mau korupsi, mau makan ini itu. Tidak akan mengurangi apa yang di sisi Allah Azza wa Makanya Allah ingatkan. Apa yang Allah akan berikan tatkala kita beribadah kepada Allah tatkala kita mengabdi kepada Allah azza wajalla kalau di Petrovin jelas engkau kerja di sini tiap bulan dapat gaji sekian nanti umpamanya ada THR ada tunjangan ini dan itu jelas tuh yang akan didapatkan mau oh Kalau kurang cari tempat lain Allah tawarkan kepada kita tatkala kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa taala antum bukan dikasih Pitini Sapetrov ini. Orang kalau kasih antum kalau kerja giat ini semua dikasihkan ke antum. Sedikit itu jemaah. Yang Allah akan berikan adalah yang seluas langit dan bumi. Di surat Al-Kahf. Ayat 29 sampai 31 ya. Coba dibuka. Ini ayat sering kita baca. Mungkin setiap Jumat Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulil hakumir Robbikum. Wa mengjawal yumin. Wa mengjawal yapur. Inna aadna lillahi naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yughafu bima in kal muhli bima in kal muhli yashwil al wujuh بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عمله

nikmat sawa abu nikmat buah Arti, artinya dan katakanlah Muhammad kebenaran itu datangnya dari Tuhan barang siapa menghendaki beriman hendaklah dia beriman dan barang siapa menghendaki kafir biarlah dia kafir sesungguhnya kami telah menyediakan raka bagi orang-orang yang gejolaknya mengapung mereka, mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air di besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat kerahat yang paling jelek. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyanyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga adat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas. Dan mereka memakai pakaian hijau. Dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil berstandar di atas jipan dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala. Dan tepat di yang indah. Barakallahu fikum. Allah kasih kebebasan. Faman sha'afal yu'min. Waman sha'afal yakfur. Yang mau beriman. monggo beriman. Yang mau kafir silahkan kafir Tapi yang jelas Allah sudah Menyediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka Bayangin jemaah Kenapa banyak orang di dunia ini Melakukan kejahatan Kalau kita bicara korupsi di negeri kita Kok enggak jerah ya mereka ada yang korupsi ya, sampai triliunan, ratusan miliar. Kenapa kok nggak jerah? Karena memang di dunia ini, azab yang diberikan, sanksi yang diberikan itu sangat ringan. Dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Bayangkan di akhirat itu, kalau bicara neraka, orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seorang yang ditaruh bara api di telapak kakinya. Kemudian otaknya mendidih. Itu orang yang paling ringan siksa neraka. Gimana dengan yang apinya sampai ke lututnya? Bagaimana yang apinya sampai ke pinggulnya? Sampai ke dadanya? Bagaimana dengan yang tenggelam dalam neraka? Na'udzubillah min Tapi Allah katakan, yang mau beriman silahkan. Yang mau sholat silahkan. Yang gak mau sholat Terserah engkau sebenarnya. Tapi yang jelas sudah ada sanksi yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Yang beribadah kepada Allah, tadi kita sudah menyimak dan membaca apa yang disediakan buat mereka. <tuh> Ayat Bicara manusia diciptakan untuk beribadah dengan balasan yang sudah dijanjikan. Sejatinya ibadah itu bukan hanya sholat, makanya kita harus memaknai kerja kita termasuk ibadah. Ibadah itu bukan hanya puasa, bukan hanya membaca Al-Quranul Karim. Ibadah itu semua ucapan dan perbuatan yang baik yang diridai dan dicintai oleh Allah Azza wa baik yang tampak atau yang tersembunyi, itu ibadah. Tinggal sekarang, bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita ini ibadah? Rasul SAW menceritakan tentang seorang pengembala kambing. Ini teman-teman yang bekerja, yang jadi, yang bawa mobil tanki umpamanya. Yang terkadang perjalanan jauh, melewatin kebun-kebun, melewatin sawah-sawah. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Ya sejak awal naik mobil baca doa. Maka teman-teman yang kerjanya naik kendaraan tiap hari, coba nanti dites semuanya. Bisa nggak baca doa naik kendaraan? Terkadang umurnya 40 tahun, 50 tahun, tiap pagi naik kendaraan, tapi tidak pernah berdoa. Terus gimana kerjaannya menjadi ibadah? Maka ini Rasul s.a.w. mengatakan rabbuka min ra ghanamin. Allah Tu takjub dengan seorang pengembala kambing Fi Jabal yang dia berada di lereng di puncak gunung kadangkala dia berada di tempat itu dia pengembala kambing dia sedang bekerja. Jauh dari rumahnya. Jauh dari keluarganya. Bahkan mungkin tidak ada mata yang memandang dia. Dia sendirian di sana. Tapi di situ dia azan, Wanyu salli. Lalu dia salat. Fayakulullah Azza wa Jal. Lalu Allah Azza wa Jal berkata. Unduru ila abdi hadha. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya. Lihat ni kepada hambaku ni. Dia azan, dia mendirikan salat, dia khafu minni, dia takut sama aku. Mau takut sama siapa? Takut sama atasan? Gak ada atasannya. Takut sama majikannya yang punya kambing? Gak ada majikannya. Tapi dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Ya khafu minni. Qad li abdi wa jannah. Aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan memasukkan dia ke surga. Jadi mengembala kambing ini pun, kerjaan ini pun dapat menjadi ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang usaha yang paling afdol. Usaha apa? Kerjaan apa nih? Faqala bai'un mabrur wa amal ar-rajul bi yadihi, rawahu Pekerjaan yang paling mulia adalah ya jual beli yang baik yang tidak ada unsur penipuan Kemudian dan pekerjaan seorang dengan tangannya. Ada yang nggak jual beli. Ada yang menjadi pengrajin. Ada yang menjadi kuli. Ada yang menjadi sopir. Macam-macam pekerjaan. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Itu adalah lapangan pekerjaan yang paling cintai Allah yang paling baik, yang paling mulia kata Nabi saw. Kalau kita lihat para utusan Allah, para nabi, apakah para nabi itu kerjanya hanya di masjid, Salat aja, puasa aja? Mereka bekerja. Artinya makna Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza Wajal adalah semua yang dia lakukan, kerjaan apapun. Itu dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sesemelehanku, hidup matiku buat Allah Azza wa Jal. Makanya kalau dilihat, para nabi itu, para utusan Allah, berangkat ke pasar, kerja mereka. Dan itu tidak menafikan mereka nggak beribadah. Oh sekarang nih lagi ke pasar. Jadi tidak lagi beribadah. Oh sekarang lagi berangkat ke kerja. Berarti tidak lagi beribadah. Kapan beribadah? Kalau ke masjid baru ibadah. Enggak. Makanya Allah menyebutkan di surat Al-Furqan. Ayat 20. Di surat Al-Furqan. Ayat 20. Nah, saya akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'an wa yamshuna fil aswaq wajalnā ba'ḍakum li ba'ḍin fitnatan atashbirūn wa kana buka basheer basīrā wa kana rabbuka basheerā dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan berjalan di pasar-pasar dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain maukah kamu bersabar dan Tuhanmu maha melihat Barakallahu alaikum. jadi para nabi pun bekerja dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal sekarang bagaimana kita mengkondisikan kerjaan kita ini ibadah. Bayangkan ya, kalau kita ngelihat luasnya cakupan ibadah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wafi Dan seorang laki-laki mendatangi istrinya, ngumpulin istrinya, itu bernilai sodako. Sodako, ibadah nih. Bernilai sodako. Bingung para sahabat. Ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu. Wayakunu fiha Ya Rasulullah. Gimana seorang ini. Menyalurkan syahwatnya. Menyalurkan birahinya. Kepada istrinya. Kok dapat pahala. Gimana ceritanya itu apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam araaitum لو وضعها في حرام عليه وزر menurut kalian gimana kalau dia itu menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram dosa enggak ya dosa ya rasulullah begitu pula Kalau disalurkan di tempat yang halal pahala buat dia maka agar menjadikan pekerjaan kita ini ibadah yang berpahala, perlu kita memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, pekerjaannya harus halal dulu. Al-halalu bayinun wal haramu Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Makanya orang kalau mau bekerja itu, lihat dulu. Pekerjaannya nih, secara agama boleh apa tidak bukan gajinya dulu kadangkala nih ada orang-orang di kampung dibawa ke kota ya mau dikasih pekerjaan perempuan-perempuan kadangkala kasih tahu nanti ya ada kerjaan gajinya sekian oh sudah berangkat kerja ternyata di sana naudzubillah dijual itu perempuan Jadikan PSK, jadikan WTS, jadikan pelacur. Maka sebelum menanyakan gaji, tanya dulu pekerjaannya apa dan secara agama boleh enggak? Kerjanya bawain minuman keras. Maka itu yang harus kita ketahui. Antum sekarang kerjanya halal enggak? Oh, alhamdulillah, halal. Jangan sampai berpikir, nanti Ustaz, anak akan banyak sodako, Ustaz. Anak tahu kerjaan anak memang nggak benar, Ustaz. Tapi insya Allah anak akan banyak sodako, kan sodako ini termasuk membersihkan harta, harta kita, Ustaz. Sodako itu akan membersihkan harta kalau sodakonya halal. Inna layak illa Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga apabila sebuah pekerjaan yang haram, lalu orang itu bersodako, orang itu berangkat haji, berangkat umroh, berharap diterima, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi pastikan dulu pekerjaanmu halal. Secara agama diperbolehkan, Alhamdulillah. Langkah untuk menjadi ibadah sudah jelas, Alhamdulillah. Tapi yang kedua, niat niat ini jamaah yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ada orang yang tiap pagi niat, eh yang tiap pagi mandi. Kenapa mandi? Ada yang mandi wajib. Jadi mandinya dapat pahala. Ada yang mandi sunnah. Untuk sholat Jumat di hari Jumat dapat pahala ada yang mandi kenapa mau mandi ya biar segar aja biasa aja mandi ada yang mandi enggak anak mandi supaya anak ibadahnya lebih kuat supaya anak ketika bekerja anak bisa menyempurnakan pekerjaan dapat pahala nanti makanya sampai ada ulama yang mengatakan ibadahnya orang awam itu kebiasaan kalau ditanya kenapa engkau sholat, kenapa engkau puasa, Iya karena ya udah kebiasaan. Jadi sampai Ramadan pun bukan ibadah jadinya buat dia. Hanya sekedar kebiasaan. Kenapa engkau puasa? Ya semua orang di rumah pada puasa, saat nggak enak anda nggak puasa. Apakah puasanya bernilai ibadah? Enggak. Karena dia berpuasa disebabkan orang-orang pada puasa, bukan karena Allah Azza Wajalla. Nih, kebiasa ibadahnya orang-orang awam kadang kala itu kebiasaan. Salat ya salat. Kenapa salat? Ya memang udah biasa diajarin salat dari dulu. Kebiasaannya orang-orang soleh kebiasaan mereka itu ibadah. Sampai tidurnya pun ibadah. Dia tidur iya. Kenapa tidur enggak? Anak tidur supaya bisa sholat malam, anda tidur supaya bisa berbakti sama orang tua. Anda istirahat supaya nanti Anda bekerja, ya Anda tidak berkhianat di kantor Anda, tidak menyempurnakan pekerjaan Anda. Maka Anda perlu istirahat untuk menyempurnakan hal itu. Semua dapat bernilai ibadah. Maka sekarang antum nih kerja, ya di mana aja kerja yang sekarang teman-teman yang di ini, kenapa bekerja di tempat ini? Apa tujuan dan niatnya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengomentari seorang yang bekerja dengan dedikasi yang tinggi, semangat kerjanya. Para sahabat mengomentari orang ini sebelum Nabi Alaihi Wasallam kemudian menimpali, mereka mengatakan, Laukana hadha fi sabillah. Andai kata ini orang, tubuhnya itu, semangat kerjanya itu untuk di jalan Allah untuk berjihad di jalan Allah. Untuk berjuang pasti dia dapat pahala. Tapi kalau cuma untuk cari dunia ya sesuatu yang hina menurut para sahabat nih. Kalau dia bekerja, kalau nih, bicara niat ya, kalau anak orang ini, anak muda ini mamanya, kalau dia keluar rumahnya, bekerja, mengais rizki, untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi dia di jalan Allah. Wa in kana yas'a ala Kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sepuh. Ini kadangkala yang sudah menikah, pikir dia, dia hanya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Orang tuanya juga. Ada yang bekerja, anak punya orang tua. Anak sebenarnya, Ya kalau sekedar buat anak-anak ama istri, anak cukup di sini. Tapi karena anak punya tanggungan orang tua, anak merantau. Bayangkan dia keluar, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang ini terhitung fi sabilillah. Seakan. Bismillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Naam. Jadi kalau dia bekerja hanya sekedar untuk gaya hidup dia, maka dialah belajar di jalan setan. Untuk pamer, untuk bergaya, riak, dan biasanya manusia-manusia yang mengejar ini, dia nggak peduli dengan halal haram. Tapi kalau sekedar untuk membiayai diri dia, keluarganya, dia tetap berusaha untuk menjadikan pekerjaannya ibadah. Yang ketiga, sempurnakan pekerjaanmu. Jadi kerja dunia ini, kalau sudah tadi ini jadi ibadah kita, maka sempurnakan. Jangan setengah-setengah. Mukmin itu dalam urusan ibadah dia totalitas dia beribadah. Dan tatkala dia beranggapan pekerjaan dia ini ibadah, maka dia akan totalitas. Kata Nabi alaihi salatu "Inna Allah yuhibbu amalan an Allah tuh mencintai apabila kalian mengerjakan satu pekerjaan disempurnakan. Allah tuh cinta. Sehingga seorang pekerja ini dia tidak menanti pengawasan dari atasan. Dia nggak menunggu sidak yang kerja di pasar mamanya nggak perlu sidak. Ada sidak baru mereka timbangannya dibenderin nggak ada buat dia. Dia sempurnakan pekerjaannya karena dia tahu Allah mencintai hal itu gitu. Baik, yang keempat hendaklah dia mentaati aturan yang ada dari Allah Azza wa Jangan membolimi orang lain. Jangan berkhianat. Jangan menipu. Atasan juga harus memberikan hak anak buahnya. Kata Nabi SAW, A'til ajira ajrahu qabla an yajif Berikan gaji kepada Berikan upah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Berikan kepada dia. Jangan ditunda-tunda hak orang lain. Ketika orang menganggap itu ibadah, dia tahu ini hak orang loh. Jangan sampai aku makan haknya orang. Nggak ada lagi yang cerita korupsi. Suap, menyuap. Nggak ada. Yang kelima, jangan sampai pekerjaan duniawi ini yang dianggap ibadah buat dia melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban agama. Jangan sampai engkau mengatakan Ustaz anak ini sedang berjihad visabilillah untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai nggak puasa. Karena ada orang yang bekerja ya karena dia anak ini buat anak-anak saja -anak, jadi anak nggak puasa. Kalau engkau kuat, engkau wajib puasa. Allah tuh memuji hamba-hambanya yang tetap sholat, tetap zakat, takut sama Allah. Perniagaan dia, bisnis dia tidak membuat dia berpaling. Dari ketentuan Allah s.w.t Dari kewajiban-kewajiban dia Paling tidak zikir Makanya Allah menceritakan setelah Salat Jumat itu Setelah selesai salat kalian bertebaranlah Di muka bumi ini min fadlillah. Cari karunia Allah Cari Bukan selesai sholat duduk lagi salat Enggak selesai salat kau punya kewajiban Kau punya anak bertebaran di muka bumi ini, tapi ingat, kathiran la tuflihun. selalu ingat Allah SWT. Tadi kita kasih contoh, naik mobil, baca doa, naik kendaraan, masuk pasar, baca doa, masuk pasar, masuk pulang ke rumahnya, baca doa, masuk rumah, semua dia jadikan aktivitas dia itu ibadah. Makannya pun jadi ibadah sebelum makan. Baca bismillah selesai, makan baca alhamdulillah. Maka jangan sampai kerjaan duniawi mengalahkan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Kemudian yang keenam, hendaklah kita yakin bahwa saya yang memberikan rizki itu Allah. Jangan sampai hatimu bergantung kepada tempat kerja. Yang sebagai pegawai, bekerja, jangan sampai merasa, anak kau di PHK, anak makan dari mana? Hmm. Yang ngasih rizki sama engkau itu bukan perusahaan. Siapa yang ngasih rizki? Allah Azza wa Kita dapat melihat dengan nyata orang-orang yang di PHK. Di dunia ini mungkin jutaan yang di PHK. Apakah kemudian mereka langsung mati di PHK, besoknya mati. Keluarganya semuanya mati besok. Kenapa? Karena yang memberikan rizki, memutuskan rizkinya. Bukan. Inna allaha huwa razzak dul Makanya kalau keluar rumah itu, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu alallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian yang ketujuh, laksanakan kewajiban dari harta yang Allah berikan kepadamu. Ada kewajiban-kewajiban di sana. Ada zakat ya. Mungkin juga kita bantu orang lain, orang-orang miskin. Dan ketika mengeluarkan uang jangan yang jelek-jelek yang dikasihkan. Mengeluarkan harta maksudnya. Kadang kala buah sudah mau busuk di rumah, kita beli dari hasil kerja kita, udah mau busuk baru kita bagikan ke tetangga, jangan. Tolong laksanakan kewajiban dari apa yang Allah berikan kepada kita, dan yang terakhir gunakan harta itu dalam kebaikan. Gunakan harta itu untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam agama kita. Engkau mau beli sesuatu, tafadhol selama itu halal boleh, jangan berlebih-lebihan ya. Orang mau berlibur, tafadhol tapi jangan sampai berlibur ke tempat yang haram. Artinya harta yang Allah berikan nanti engkau akan ditanya pada hari kiamat dari mana engkau dapat dan ke mana engkau belanjakan. Hadza wallahu a'lam Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas uh, materi dan ramah tentang rohani yang diberikan kepada kita semua. Kita langsung saja Ustaz masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam Ustaz ya. Sampai jam 10.30 nah, Kita buka sesi tanya, -tanya jawab uh, Dengan saya membacakan Dari beberapa pertanyaan Ustadz Yang sudah Siap. masuk di kolom uh, chat kita Dan mungkin saya pilih saja Ustadz uh, Ini mungkin yang Agak sesuai dengan Kondisi di Elsa Petrovi sendiri Ustadz Ada pertanyaan dari Marsya Pramudika Nampira Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ustadz Bagaimana Bagaimana Seharusnya yang dilakukan seorang suami yang merantau meninggalkan anak dan istri di rumah agar hak-hak istri dan anak tetap dapat terpenuhi. Selain dari aspek material. Jazakallah khairan hutan. Masya Allah. Ya Jemaah, Nih buat para suami yang kerjanya merantau, hendaklah dia memilih istri yang soleha istri yang sudah siap ditinggal. Istri yang punya kemampuan mendidik anak-anaknya. Karena engkau akan tinggal dia. Kesalahan seorang suami udah kerjanya merantau, menikah dengan perempuan yang nggak bisa jadi ibu. Ada wanita-wanita yang memang tidak dipersiapkan jadi ibu oleh orang tuanya gitu loh. Tapi ada perempuan-perempuan yang disiapkan memang untuk mencetak generasi masa depan. Jadi suami mau keluar kota, mau pergi kemanapun aman. Karena sang ibu sudah siap untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua, gimana dengan hak istri? Maka disinilah perlu ada kesepakatan antara suami dan istri. Perempuan itu secara umum ya 4 bulan sampai 6 bulan dia sabar ditinggal sama suaminya. Tapi lewat dari itu, perlu ada kesepakatan ngomong sama istri, sampaikan anak, kayaknya merantau selama sembilan bulan, baru bisa pulang setelah itu. Apakah engkau menerima? Kalau sang istri menerima, pernikahan berlanjut. Kalau sang istri tidak menerima, ada dua kemungkinan: engkau tidak melanjutkan perantauanmu, atau engkau tidak melanjutkan pernikahan. Kataan istri, kalau istri mengatakan menolak, afon kalau gitu, mungkin ya anak akan jatuhkan cerai kepadamu. Supaya istri bisa menikah. Soalnya kalau ditinggal, dia seakan-akan gak punya suami, sedangkan dia perlu. Ya dia perlu sama suaminya, ada kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Maka di sini hendaklah para suami berbincang komunikasi sama istrinya tentang perantauan dia. Terus masalah pendidikan anak gimana? Anak butuh kasih sayang. Sekarang ini alhamdulillah ya. Orang tua bisa telepon, bisa video call. Bisa dia mendengarkan bacaan Quran anaknya. Apalagi dengan pandemi ini, Anda melihat guru sama murid sekarang pun berpisah. Tapi tetap sang guru itu bisa mendidik itu anak. Maka engkau yang merantau jangan kemudian dalam kondisi yang canggih sekarang ini lalu engkau nggak lagi peduli dengan pendidikan anak engkau bisa mendidik anak dengan cara video call ngajarin anak kasih nasihat anak dengan jarak jauh pun engkau bisa melakukan itu maka nggak ada alasan tidak ikut atau tidak membantu istri mendidik anak tapi yang terpenting tadi adalah engkau memilihkan seorang ibu yang baik yang toladan untuk anak-anakmu hada wallahu alam sohabna. Makasih Ustadz, uh, ini kondisi seperti banyak banyak terjadi Ustadz di satu profesi sendiri Karena bisa sampai 2 sampai 3 bulan itu nggak pulang-pulang Kalau 2 3 bulan masih aman lah, istri masih sabar okay. kayaknya Tapi kalau lebih mm -hmm. 4 bulan itu bahaya kadang kala suami ini 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 kejadian ya kadang kala suami itu meninggalkan istrinya satu tahun dua tahun si suami nggak ada masalah kawin lagi dia di sana si istrinya ini yang jadi masalah gitu. Barakallahu fiikum Baik. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila istri bekerja wirausaha sementara suami ini terdampak pekerjaannya karena pandemi Ustaz. Nah, jadi mungkin suaminya di PHK atau diberhentikan dan suami ridho istrinya bekerja. Namun, suami tidak berusaha mencari pekerjaan lain karena dengan alasan tidak ada talenta. Apakah Allah ridho Ustaz? Dan apa tandanya Allah ridho atau tidak? Masya Allah. Nah, Barakallahu Fikul. Iya Jemaah. Jadi suami istri ini memang harus saling memahami. Tatkala suami sukses, istri menikmatin kesuksesan. Tatkala suami jatuh, istri tetap menyemangatin suaminya. Seorang istri yang membantu suaminya. Artinya kalau tadi kan ceritanya yang memberikan nafkah sekarang istrinya. Biaya hidup istrinya. Kembali yang kita bicarakan tadi. Niat. Seorang istri tatkala dia niatnya baik. Dari bekerja dia memang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kerjaan dia sudah terhitung ibadah. Kemudian yang dia berikan kepada suami. Yang dia berikan kepada anak. Kadangkala istri ini capek karena harus beli token listrik ya momonya. Aduh aku lagi yang biayain Engkau apa kerjaanmu. Ketika dia beli token listrik satu rumah merasakan cahayanya engkau dapat pahala. Itu sodako darimu. Maka hendaklah istri berlapang dada. Tapi kalau bicara sang suami sekarang gimana posisi suami ini Ustaz? suami ini nggak bisa kerja memang kan ada terus terang anda melihat Allah mengatakan fitnah atas Allah menjadikan sebagian orang itu ujian untuk orang lain outputnya apa kalian sabar nggak ada yang diuji sama istrinya ada yang diuji sama suaminya sekarang ini ujian buat sang istri suaminya nggak bisa bekerja maka tetap disemangati suaminya Dikasih semangat dia supaya dia, ya, mungkin ikut training, ya, ikut kegiatan ini dan itu, tetap ada jalan. Allahu Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi. Pasti ada solusi, jadi jangan pernah kita bersandar kepada kepintaran kita kepada ijazah kita, kepada kemampuan kita, kepada talenta kita. Sehingga kita berpikir tak kala kita memiliki semua itu, jalan untuk mendapatkan rezeki akan lebih mudah. Kita lihat tuh binatang-binatang gak pernah sekolah, Allah kasih rezeki. Ada yang umurnya 80 tahun binatang. Dikasih rezeki sama Allah SWT. Maka tetap dikasih semangat suaminya. Dan Ya sang suami juga harus tahu diri tatkala ada kekurangan di diri dia Apa yang dia bisa bantu di istrinya umpamanya. Jangan cuma di rumah kemudian tidur-tiduran doang ya Enggak Dia bantuin pekerjaan rumah mungkin dengan seperti itu Ada saling memahami insya Allah di antara keduanya Hada wallahu Terima kasih Ustaz Atas, um, Yang penting kita usaha Ustaz ya Dan tidak tahu usaha mana yang akan berhasil, begitu ya Ustaz ya? Na'am, nah, sahih Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz Ini ada pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz, izin wa bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bekerja adalah sebagian ibadah Lalu bagaimana Ustaz sebagai seorang istri Kita menyikapi suami yang terkadang Karena lelah bekerja Sehingga cuek kepada istri Ustaz Padahal kita sebagai istri sudah lelah di rumah Menunggu suami seharian Masak dan lain sebagainya Ustaz Bagaimana Ustaz ya? Na'am, barakallahu fiikum Iya jamaah Memang aneh, aneh ini melihat Banyak suami istri yang tidak pernah sekolah pernikahan Jadi dia itu istri sekolah masak Umpamanya Si suami sekolahnya mekanik Gimana tukang masak sama mekanik nih kawin akhirnya Ketika dia menikah Sama-sama tidak punya ilmu tentang bagaimana menjadi seorang suami Bagaimana menjadi seorang istri maka kadangkala banyak suami-suami yang perlu diupgrade ilmunya tentang menjadi seorang suami. Baca, datang kajian, tanya sehingga dia dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya. Kalau di kantor itu biasanya ada ya karir naik, naik, naik. Mereka ada yang harus belajar lagi. Tapi kalau di rumah tangga tetap 30 tahun ilmunya ilmu ilmu katon sudah. Apa katanya orang tua itu yang berlaku. Sekarang bagaimana istri menghadapi suami yang seperti ini? Ya, harus pandai-pandai istri. Apa yang harus dia lakukan ketika suami datang, bukakan pintu rumah, rumah itu sudah wangi. Rumah itu indah. Jadi suami melihat rumahnya kayak surga. Sebenarnya. Apalagi yang bukakan pintu istrinya. Dengan pakaian yang menarik ya dengan hiasan di wajahnya yang menarik suami. Setelah suami capek, suami ini Ustaz, iya. Dia memang sudah bekerja, datang siapin air hangat umpamanya, dicuci kakinya, kemudian dipijetin. Nanti dengan cara seperti itu semoga suami jadi malu. Dia sehingga memberikan hak-hak istrinya. Jadi jangan rumah tangga itu akhirnya saling menuntut Aku kan punya hak juga. Iya. Kalau bicara hak sama hak biasanya nanti akan bubar itu rumah tangga. Tapi kalau belajar tahap apa kewajiban anak. Sang suami belajar apa kewajiban dia. Insya Allah rumah tangga akan harmonis. Kurang lebih lah jamaah. Gak ada yang sempurna. Sehingga dalam rumah tangga ini. Rasulullah Wasallam mengatakan. La mu'minun mukminah Nggak boleh nih suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai. Bukankah ada perilaku lain yang baik dari dari istrinya. Begitu pula sebaliknya. Istri melihat suaminya punya kekurangan di salah satu kebiasaan dia umpamanya. Tapi kan ada kelebihan yang lainnya. Di kekurangan suami ada tugas istri sekarang menyempurnakan kekurangannya. Dengan cara tadi gimana suami yang kurang peduli jadi peduli dengan cara dipijitin ya aku mau cerita bang abang sambil tidur lah bang ketika suami datang nggak ada pertanyaan dari mana tapi pertanyaannya abang mau apa gitu mau yang panas apa yang dingin masya allah kalau kayak gitu tuh insya allah suami ya nggak akan kemana-mana ketika dia selesai kerja pikiran dia aku mau pulang kenapa ada surgaku di sana maka tugas istri me menciptakan surga di dalam rumahnya. Hada, wallahu a'lam nah. Baik, terima kasih Ustad pencerahannya dan informasinya. Lanjut Ustad ke pertanyaan selanjutnya. Uh, ini mungkin banyak ditanyakan Ustad. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. bertanya. Wa apabila kita bekerja dan itu sudah ditentukan jam masuk, istirahat dan pulangnya, akan tetapi kita tidak melakukan perintah itu. Contohnya. Uh, istirahat kerja itu jam 12 tapi kita udah duluan saat setengah 12 jam 11 sudah duluan pergi gitu ini sering banget jadi di gimana pun kerja Ustaz. jadi itu itu bagaimana Ustaz? pandangan Ustaz? itu sama kantor dibiarin memang tergantung saat itu. taib taib barakallah fiqo Nah, jemaah, al-mu'minun ala syurutim. Orang-orang beriman itu mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan. Kesepakatannya bagaimana? Kesepakatan itu berdampak kepada konsekuensi. Di beberapa tempat itu mamanya ada yang pakai fingerprint, masuk pakai fingerprint. Ada orang yang masuk anak seharusnya masuk jam 7, anak masuk setengah 8. Anak tahu akan dipotong gajinya. Jadi konsekuensi itu dia lakukan gitu. Tapi jangan sampai dia telat datangnya tapi gajinya mau lengkap gitu. Sebagaimana teman-teman tadi yang dia umpamanya setengah dua belas udah udah keluar, padahal dia masih ada setengah jam lagi. Apa konsekuensi seharusnya setengah jam ini? Ketika engkau mengatakan maaf pak, saya punya ada hajat saya nggak bisa sampai jam dua belas. Ya oke, okay. potong gajinya gitu loh. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sehingga jangan sampai kita makan gaji buta gitu loh yang nggak hak kita kita makan. Kemudian perusahaan juga dapat memberikan sanksi. Ketika orang itu selalu telat, mamanya ada, umpamanya tidak ada pemotongan gaji, tapi orang itu selalu telat datangnya, pulang lebih dulu, umpamanya. Di sini perusahaan memberikan peringatan, sehingga seorang muslim ini harus taat secara agama, dia ini sedang beribadah, dia nggak boleh korupsi waktu. Kalau memang tadi dia datangnya telat, kemudian dia mau makan gaji full, pulangnya diterlambatin. Gaji kerjanya tetap 7 jam umpamanya sehari. Minta maaf, katakan kepada perusahaan minta maaf ana ada hajat, ana harus ini itu, tapi ana tambahkan pekerjaan ana. Tetap dia melaksanakan kewajiban dia. Ini yang harus ada pada diri kita kesadaran jangan sampai kita makan yang bukan hak kita gitu. loh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Terima kasih. lanjut Ustaz ya. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ada kaitannya juga, Ustaz, dengan uh, tadi Ustaz yang pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan uh, waktu di pekerjaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sebagai kerawan, sambil mendengar ilmu dan pasti pekerjaan wajib, uh, pekerjaan, pasti pekerjaan wajib agak, agak, agak terkendala tapi kita mengakali dengan mengganti di waktu istirahat. Apakah berkah ilmu yang kita dapatkan itu, Ustaz? Nah, jamaah. Kembali bahwasanya kita ini ikut kesepakatan, ikut kontrak yang sudah kita tanda tangani. Ketika ada yang di luar itu, hendaklah dikomunikasikan sama pihak atasan kita, tempat kita bekerja. Ini contoh yang ringannya. Kadangkala orang itu sholat duha, dia jam 9 sholat duha itu jam kerja. Di mana saat kita sholat duha di jam kerja? Sebenarnya bicara sholat duha sama aja gimana kita main game di jam kerja. Itu sama-sama mengambil jam kerja. Hanya saja orang berpikir kan, ini kan ibadah Ustaz. Anak ini sholat gitu loh. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Iya tapi di jam itu antum sudah digaji untuk bekerja. Solusinya apa? Ya komunikasi sama atasan sama perusahaan. Boleh nggak anak? Anak sholat duha. Setiap hari Anak sholat duha 10 menit. Kalau diizinkan, oke okay, nggak apa-apa. Tapi kalau perusahaan, oh, tahu nggak. Kalau engkau ambil 10 menit, engkau ganti 10 menit. Nanti ditambah lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kayak tadi disebutkan, diganti di jam istirahat. Orang-orang istirahat jam 12, antum jam 12, sholat 10 menit. Kenapa? Karena tadi dipakai sholat duha. Momennya seperti itu. Jadi, Perlu adanya transparansi antara kita sama perusahaan. Sebenarnya, perusahaan itu, kalau kita ini jujur, jamaah ya, insya Allah mereka nerima, dan kita juga kerjanya bagus. Ini sudah kerjanya jelek, waktunya dihabiskan untuk di luar kewajiban dia. Makanya, yang bermasalah, jadi orang-orang yang soleh secara agama, soleh di tempat kerjaan dia karena dia menganggap kerjaan dia adalah ibadah. Insya Allah, atasan itu akan memberikan kelonggaran kepada orang-orang seperti ini. Hada wallahu a'lam Nah, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah di PT Alustad Profil untuk uh, kelonggaran ibadah itu sangat luas sekali Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada direksi dan manajemen. Jadi untuk duha itu tidak ada larangan itu Ustaz. Ya, ketika sejak fasilitas kita langsung sholat itu tidak masalah dan perusahaan sangat uh, Sekali, Ustaz, untuk hal itu Terus banyak. yang pulang setengah jam sebelum waktunya itu gimana? Bisa fleksibel juga? <laughs> Tidak ustadz, itu ada aturan ustadz. Jadi uh, kalau pulang kan emang pakai finger print ustadz yeah. sebelum pandemik. Jadi sangat dipantau sekali untuk hal itu. Mungkin kalau yang sering terjadi itu telat datang ustadz, telat. Nah, nah, nah. Begitu ustadz. Uh, baik ustadz, uh, ini mungkin ada pertanyaan berkaitan. Uh, Mas Giga. Ini kita bisa buka sesi tanya jawab langsung, Mas Giga. Oke, eh, chat aja, Mas. Oh, baik, Aduh. chat, aja ya. Oke, okay. baik. Uh, uh, ini start. ini uh, berkaitan dengan uh, kegiatan kerja kita juga nih. Uh, ada. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Di perusahaan kami melarang menerima hadiah atau gratifikasi, Ustadz. Atau melaporkannya jika terpaksa menerima. Mohon nasihatnya, Ustadz agar kita semua dapat mematuhi hal ini gitu. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Berkaitan dengan gratifikasi yang masuk suap sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi orang yang menyuap dan yang disuap itu di neraka. Harta yang kita terima dari suap itu kemudian kita makan, kita berikan kepada keluarga kita, berarti kita telah memberikan yang haram kepada mereka. Ketika Allah mengharamkan hal itu, jangan berpikir, "Oh, nanti tobat orang yang makan haram itu susah tobat." Maka hendaklah kita takut sama Allah SWT. Kemudian, yang kedua nggak bakal berkah. Jadi harta yang haram ini, walaupun kita pandang kadang kala kita dapat gratifikasi jauh lebih besar daripada gaji kita. Sehingga kita berpikir, oh ini insya Allah akan bermanfaat. Yang ada balak buat kita. Doa kita nggak dikabulkan sama Allah SWT. Tentang cerita orang yang angkat tangan, musafir, dia mengatakan, Ya Rab, Ya Rab. Gimana mau dikabulkan orang ini? Makannya haram, pakaiannya haram, minumnya haram, dikasih makan dari yang haram. Fa anna Maka jangan sampai kita gara-gara yang tidak seberapa lalu berkah dari hidup kita diambil. Doa-doa kita lalu tidak dikabulkan. Dan terkadang berdampak kepada kehidupan di rumah tangga kita. Karena kita membawa yang haram ke dalam rumah tangga kita. Serahkan kepada perusahaan. Ketika perusahaan nanti menghalalkan, memain boleh ini dikasih ini, kata perusahaan, oh fatul diambil sudah, nggak apa-apa. Baru diambil. Tapi ketika enggak, enggak boleh, ya sudah. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. ya mah. Daripada kita makan yang haram, akhirnya gantinya dari itu adalah balak dan musibah buat kita. Na'udhu min dhali. wallahu a'lam Baik Ustaz, uh, mungkin ini ada pesan-pesan dari Panitia Mohon untuk uh, peserta atau partisipan Dapat mengisi uh, Form absensi ya Untuk kita semua uh, Di dalam kolom chat juga Kolom diisi Supaya data-datanya dapat uh, direkap oleh Panitia Begitu Baik Ustadz uh, kita lanjut uh, Masih ada waktu untuk kita Tanya jawab uh, Ini ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon nasihatnya memaknai kadar Allah dalam bekerja, begitu Ustaz Nah, barakallahu fikum cama. Memaknai takdir Allah. Halo, memaknai apa barusan? Memaknai kadar Allah, kadar kadar Allah dalam bekerja Nah, iya, memaknai takdir Allah taala dalam bekerja jamah. Allah itu tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa di antara kita yang masuk neraka. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah beramal dan terus beramal. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam, Ayaklamu Rabbuna, Ahlal Jannati min Nar. Apakah Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Nah. Terus kata para sahabat, fafimal amal. Terus buat apa? Bekerja. I'malu. E Fakullun myasal lima khuliqala. Beramalah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan ketentuan. Jadi tugas kita hanya beramal. Kemudian dalam bekerja, ada, bukan ada hampir semua orang ingin sukses. Ingin usahanya berhasil. Ingin punya uang yang banyak. Tapi tak kalah, dia membawa pulang ke rumahnya sedikit. Tak kalah hasil usaha, dia gagal, petani tahu-tahu kena hujan habis. Seorang yang punya toko kebakaran tahu-tahu jadi -tahu PHK dari tempat kerjaannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia berbaik sangka sama Allah SWT. Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita sama kita. Ingat Allah itu lebih sayang sama kita Sama hambanya ini Daripada orang tua sama anak-anaknya Sehingga tatkala takdir buruk menimpamu Engkau berbaik sangka ah, Insya Allah akan ada gantinya yang lebih baik Hikmah dari Allah itu pasti Belajar dari anak panah Anak panah itu ditarik mundur ya ma Untuk melesat ke depan Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah sahabat-sahabat diusir dari kota Mekah. Mereka hijrah ke kota Madinah. Tapi untuk menguasai kota Mekah nantinya. Jadi sabar ketika bicara pekerjaan. Ya, tak kala kerjaannya itu haram. Jangan bicara, oh ana udah takdirnya kerja di sini. Nah, seorang mukmin itu laksanakan perintah, jauhi larangan, dan sabar ketika terkena musibah. Jadi jangan sampai ketika bekerja di tempat yang haram, lalu engkau mengatakan, kayaknya takdirnya Allah dan kerja di sini ya mungkin takdirmu juga nanti masuk neraka dengan kerja di tempat itu orang nggak akan mau jemaah, semua ingin masuk surga maka laksanakan perintah jauhi larangan dan sabar tak kalah, terkena musibah itu kunci kebahagiaan seorang muslim barakallahu baik ustad uh, terima kasih kita lanjut ustad ini ada pertanyaan ini berkaitan dengan hubungan kita dengan atasan ustad Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di kantor atasan ini memberi perintah, Ustaz. Mungkin yang kita tahu itu salah itu, Ustaz. Ya, contohnya mungkin banyak berkaitan dengan pekerjaan perkantoran. Bagaimana Ustaz kita menyikapi ini, Ustaz? Karena ini adalah perintah atasan itu, Ustaz. Bagaimana, nah, Ustaz, Tanggapannya. Salahnya seperti apa gitu loh. Ya, mungkin di sini ada kita meminta uh, di sini disuruh untuk memasukkan tanda tangan Ustadz nih oh. memasukkan tanda tangan gitu kan ini pekerjaan ini kan banyak kaitannya dengan tanda tangan sekarang Ustadz karena tidak bisa tanda tangan langsung gitu Ustadz jadi pakai tanda tangan elektronik gitu Ustadz gimana Ustadz? Barakallahu ya jemaah jadi ketaatan seorang kepada atasannya Keta ketaatan anak kepada orang tuanya ketaatan rakyat kepada pemimpinnya itu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Innama fil Ketaatan itu dalam hal yang baik. Dan kalau sekarang disuruh memalsukan tanda tangan. Tinggal dilihat. Apabila orang yang mau dipalsukan tanda tangannya mengatakan, oke okay, anak nggak bisa kesana, antum tanda tangan. Kaya jadi ada tanda tangan tuh namanya... Putus. Nah, jadi tanda tangan yang sebagai mengganti dia atau apa istilahnya ya atas nama nggak ada masalah seperti itu. Jadi ketika diizinkan oleh yang punya tanda tangan, jadi ya ya tanda tangan sudah tanda tangan nih, mau dia mengizinkan seperti itu, maka ada izin dari yang Memiliki tanda tangan sehingga tidak ada pemalsuan nantinya di sana. Jadi pokoknya ketaatan kita kepada atasan itu harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Jangan ada yang mau dibodoh-bodohin sama atasan. Kadang-kadang udahlah aneh nanggung dosanya. Kadang-kadang seperti itu. Dan anak punya kawan akhirnya dia dipenjara... Karena selama ini pemahaman dia yang akan menanggung dosanya atasannya. Dia masuk penjara. Dan juga seperti itu. Nggak ada orang itu bisa menanggung dosa orang lain. Mamai Antum disuruh berbuat dosa, lalu orang itu mengatakan, aku yang akan menanggungnya. Itu ucapan orang-orang musyrikin. Tatkala mengatakan kepada kaumnya, wal nahmil khotoyakum, sudah tenang kau, dosamu aku yang nanggung. Nggak ada kayak gitu. Jam. Maka hati-hati, tatkala kita taat kepada atasan kita, Kalaupun itu akan berbahaya dengan pekerjaan kita, kemungkinan kita di PHK, dikeluarkan atau kita tahu yang kasih rezeki kita bukan atasan kita. Kita punya Allah Rabbul Alamin yang kita waktu itu mentaati Allah lebih daripada mentaati orang tua kita atau atasan kita. Ada, wallahu a'lam Baik, Ustaz, terima kasih. Ustaz kita sapa, alhamdulillah sudah bergabung Ustaz Bapak Aris Syahrudin, Direktur Utama PT Elsa Petrovin. Selamat pagi Pak Aris. Haris, selamat pagi, Pak. Gitu, Pak. Oke, okay, Pak Haris. Nanti ada minitnya, jadi nanti begitu ada minitnya yang ditandatangani oleh Pak Budi oleh Pak Marbon, Eko Riki, ya wes itu kita... Mungkin Pak Haris sedang meeting, Pak Haris. Pak Haris, toh... Oke, okay, mungkin... Uh... Kesi eh, jawab mungkin bisa eh, dari Pak Nurkholis atau Pak Nurkholis ada yang mau ditanyakan Pak Nurkholis ditusukan Pak. pak Haris, kok kalau, kalau mungkin pak Haris sedang ini sedang meeting juga mungkin ya oke okay. baik mas giga masih ada waktu mas giga untuk pertanyaan mungkin uh, ditutup dengan doa dari ustadz oke okay. baik baik uh, ustadz mungkin uh, sudah masuk penghujung waktu kita Uh, dalam kegiatan kita pada pagi hari ini uh, terus sebelum diakhiri uh, kami minta mungkin kepada Al Ustadz Dr Hafiz Riza Basalamah untuk uh, memimpin doa buat kita semua ini kepada Ustadz uh, saya persilakan Ustadz. Nam jamaah ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan buat para sahabatnya ketika beliau bermajelis. Semoga kita bisa menghafal doa ini ya. Agar kita tahu apa, يعني oleh النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته وكلنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا مهون أندريري قيتو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله بخير.